僕にとってもボールは友達なんだ。Bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.game ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Firefly, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram. Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bakal review lagi. Dan kita bakal review si Gentile featuring Zeno ya guys ya. Jadi kita bakal review Zeno sama Gentile ya. Ini udah gue kembangin, ini Dancer sih yang udah naikin skillnya ya. Gue thank you banget ya buat Dancer ya, emang selalu ganteng deh ya. Jadi kita bisa review Gentile ini karena dibantu informasi ya sama Dancer ya. Dan ini udah ada si Alessandro Delpi, tapi nanti aja nge-reviewnya karena itu butuh di tempat lain ya. Jadi kita bakal review fokusnya di Gentile. Jadi Gentile setelah di ability limit break full defense plus start breaking level 4, berarti ini BB boundary break level 6 ya. Jadi boundary break level 6 guys. Dan yep. Startnya ngeri banget guys. Forward killer and sniper slide. Beuh, gila momentumnya bro. Lalu di sini juga snatch intercept ini bisa kalian dapetin tanpa kalian harus ngorbanin Gentile yang ijo ya guys ya, karena kalian bisa pakai teach skill guys. Jadi pakai skill point tanpa dream ball. Wow, kita dapetin skill perfect begini tanpa dream ball guys. Woo, mantep banget ya. Dan sini udah inspire club beuh. Gila GG gimang anjing. Price of confused fight, terus habis ada skill block cancel. Shot killer 10% ya. Jadi ini udah cakep banget sih. Walaupun dia nggak ada auto intercept, gue bodo amat guys. Cuman nih kalau dari cover bakal OP banget sih ya. Tapi gini aja udah cukup guys ya. Jadi kita sini udah di review dan di sini juga ada dua back merah ya. Ini juga dapat dari Zeno ya. Zeno juga nambahin toughness dev ini 5 nih, 5% ya. Jadi nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak kecot ya. Jadi kita langsung review aja guys. Di sini Gentile featuring Zeno ya guys ya. Eh, gue mau pengen pakai bajunya tuh pakai baju Juve yang baru deh. Pakai Juve yang ini nih bagus, cuman mana ya? Ah, ini dia. Oke, boy. Let's go. Di sini udah ditemenin sama Dancer ya, kayak Dendi Surya. Mari kita coba ya guys ya. Gentile new Drake next dream. Ya pokoknya itulah. Let's go. Gue sih lihat Gentile kayak keren ya, karena Gentile tuh biasanya posenya tuh sangar atau apa ya. Ini baru pertama kali gue ngeliat Gentile ini posisinya kayak wis. Keren banget boy. Formasi di bone gue udah agak lumayan ya guys ya, cuman perlu Margus doang ini sih. Udah ada Margus, udah perfect tim kita guys, cuman belum ada Margus ya. But tapi ini shieldnya Dancer di awal-awal udah keren juga nih. Oke, tapi jangan panik, jangan khawatir, karena kita akan membantai Dancer ya guys ya. Ikso. Nah, kita lihat stat ininya dulu ya. Oke. Wow. Even stat defense dia kuat loh guys. Stat defense dia kuat loh guys, sumpah. Ini hitungannya kuat loh jatuhnya guys. Dandi ini guys. Oke, Misaki versus Sester. I think we going elegant pass ya. Ya sini, here go. Oke,
Oke. Wow, guys, lihat guys, Christiansen statik gede banget ya. Gue mau pengen aduin sih, cuman gue mau pengen duo pantu dulu guys ya. Inside Master, let's go. Aas tuh bisa jebolin gak sih? Ice dua orang cu. Yaudah kita langsung aja kali ya. Let's go. Oke, okay, nice. Bisa gak ya Haas jebolin Genzo 66.000 belum ditambah Japanese player killer ya. Gak tahu si Genzo berapa sih statnya. Apakah 80.000? Sekuat itu ya Genzo ya. Najis cok. Oke, okay, itu Gentil kita udah sendirian guys. Kita kasih lewat aja ya. Oke. Okay. Buset ini di tim Dibon begini guys. Anjir. Wah ini terlalu parah sih Bre. Yes. Keren sih boy. Nah, gue mau pengen pakai si ini deh. Siapa namanya? Si ini guys, siapa namanya? Gote. ID, waiting for openan, please jangan ada DC. Nah, cakep. Aduh, masih offside ya. Gue takutnya sih ini sih kebuang sih. Ya udahlah. Ah, ya udah ini aja deh. Please. Misuginya kena kek. Misugi kena. Ice dua orang. Ya udahlah. Ini ada tambahan kan ya, match up win bonus ya. Si Gote kayaknya tetap gak bakal bisa jebolin deh. Guys. Kayaknya nggak bakal bisa jebolin ya Genzo ini ya. Walaupun kita momentumnya 525 cuy. Anjing pakai Face of Glory dong. Mampus bener lu Den. Eren kayaknya diremehin guys. Ini orang nih kena karma cok. Ambil aja kali ya Mateo-nya, jangan. Kita lagi review. Nah, oke. Okay. Oh, Roberto. Ini sebenarnya bisa gua ambil nih, guys. Mau coba nggak? Habisnya kita kasih Hyuga dia. Coba. Coba doang. Kenangan. Nah, kenangan ya sama Gote nih, tanpa full power. Gokil gak sih? Iya. Woi. Ambil. Gentil, hajar dia Gentil. Oh, lawan AM ya. Tetap sangar sih, guys. Cuman bloknya sih terlalu OP anjir. Ini terlalu OP sih guys. Gentil di tim debuff sih terlalu OP ya. Sumpah ini terlalu ngeri guys. Anjir. Cuman kita tuh butuh debon biru guys ya. Gue tuh berharap bisa sih nanti si bawah ya jadi debon biru ya. Gue kebanyakan tuh debon warna merah guys. Anjir makin tebel aja tuh bang.
makin tebel aja kulihat tuh kau. Tapi enggak apa-apa, maju sini. Tadi Gotei kuat ya. Gotei kuat ya. Makanya gue suka sama Gotei, coy. Diremehin statusnya kecil banget, coy. Cuman insight masternya tuh bener-bener brengski sekali. Oke, kita kasih lewat aja. Oh, dia mau pengen pakai skill block cancel ya, kayaknya sih. Oh, kita coba pakai ini kali ya, Catenaccio ini ya. Udah lama gue ngeliat animasinya, cuy. Mampus loh, udah deh. Anjir, kalah cepet gue ngopernya. Wah, bagus sih. Oh, offside. Padahal operan udah bagus tuh ya. Eh, adu sama blok dong, sama shoot dong, sama shoot. Sini, gas. Juga versus Gentil gak sih? Ayo gas, ngasih blok 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 blok. Gue mau coba blok. Sumpah ini terlalu OP, guys. Ini terlalu OP, cok. Sumpah ini gak logis aja. Oke, kita bisa lewat di sini deh kayaknya. Anjing. Masih diterusin sama Densur, kayaknya dia masih mau ngamuk ini. Oke, santai. Gentil kita udah enggak ada stamina sih. Mau ngeliat statnya si ini Zeno ya. Boleh deh. Kita lihat statnya Zeno, guys ya. Karena kita juga harus lihat statnya Zeno ya, seberapa kuat ya. Setelah dapat boost club gitu, cuy. Boost club aja. Set dah, Gentil sih. Tapi statnya, kalian lihat ya perbandingannya ya, Grande, Radunga itu udah kalah jauh parah cuy sama Gentil ya. Udah gitu Gentil tuh momentumnya tuh sadis-sadis, guys. Oke, maju sini. Ya elah, diremehin tanpa full power, guys. Ya anjing, statnya beda jauh banget, guys. Gila, toughness ini parah banget sih. 83.000 anjir. 100% lah. Ini broken sih, guys. Ini broken sih jatuhnya itu. Anjing, gua ngoper salah. I'm sorry, guys. Oh, gas lagi boleh. Gas lagi sini. Kurang. Zeno kita perlu ada perlawanan, guys. Ini Zeno gue tuh kayak perlu apa ya? Gak ada counternya, guys. Apalagi ada si Gentil ya. Cuman staminanya emang boros parah ya, skill-skillnya si Gentil ya. Tapi ya kuat, guys. Statik kuat sih, guys. Ini gue suka sih sama Gentil ya sih. Perfect banget buat nemenin Zeno sih. The real perfect banget buat nemenin Zeno ya. Nah, dia kena force momentum tuh. Karena dia menang match up ya. Ini critical kuning. Percaya nggak, guys? Ini masih 100% probability-nya. Percaya nggak? Percaya ya. 86.000 anjing. Lawan klub. Gila. Gentil for D-Bone. Surely. But this Gentil no auto intercept, guys. Ya. Yeah.
that is probably the main problem of the Gentile, but I'll still give maybe 9.5 sih guys, gue suka banget sama Gentile ya, karena dia ini benar-benar ngelengkapin sih. Mungkin dia nggak bisa juga nggak jadi back tengah ya guys ya, mungkin nanti ini bakal jadi kayak back cadangan gitu loh, nanti back yang Debon yang sesungguhnya bakal keluar lagi gitu ya. Tapi ini sumpah lagi bagus banget sih Gentile-nya guys. Karena kalau kalian main match up ya, kalau Gentile-nya menang, kalian dapat stat ya, Zino-nya ya, sama klub, pokoknya every club deh. Tapi kalau misalkan yang menang si musuhnya, momentum shot-nya di nerf guys. Udah kayak OIR-an tapi tanpa auto intercept dan stat-nya nggak logis guys. Jadi ini bagus banget sih buat nemenin ini ya, si siapa namanya? Si Zino ya guys ya. Gimana menurut kalian untuk Gentile? Langsung tulis di kolom komentar. Kita untuk video kalian. Thanks for watching and see you in the next video guys. Bye bye guys ya.